tempat yang bagus, tapi tetap kentang. Oh pak, pak, ini aja nih, ini aja nih. Hah? Ini. Sini nih. Hah? Iya. Oh, iya. Iya. Oh ini. Iya ini kayak teluk sih. Ini ya teman-teman, kayak teluk ini. Bagus. Dibersihkan dulu itu akar-akarnya sama bapak. Jadi hari ini kita mau pasang tajur ya teman-teman, tajur ikan toman di tempat yang kita buat kemarin itu. Kita pasang di sini. Kemarin kita sempat buat tempat di sini. Nah, setelah itu kita pasang 15 pancing. Pancing tajur. Pas kita lihat besoknya itu, alhamdulillah teman-teman, nggak ada yang dapat sama sekali ya. Jadi kemarin pancing 15 itu nggak ada yang dapat satupun ya teman-teman. Habis sama ikan kecil-kecil, sama ikan wader itu. Dan hari ini kita balik lagi ke sini. Kita mau pasang tajur teman-teman. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki. Ini tempatnya udah jadi teman-teman. Memang kalau mancing toman itu harusnya dibersihkan dulu seperti ini. Jadi biar nggak tersangkut ya. Kalau tomannya makannya lama, habisnya sama ikan kecil-kecil ya pak ya. Kayak kemarin itu yang 15 itu, umpannya nggak ada semua tapi ikannya nggak dapet. Kita jalan lagi ke atas teman-teman. Kemarin bapak banyak kok buat tempat di situ di atas. Ini sebelah sini bapak belum buat ya kemarin ya pak ya? Mana? Itu yang rimbun itu? Belum. Nah, sini, nih. Atasnya? Di sini pak? Aduh. Iya, nggak apa-apa. Tempatnya bagus-bagus di sini nih ya pak ya. Tapi kalau pakai ikan kayak gini habis sama wader. Besok kalau pada habis lagi, pakai itu aja, pakai yang lain kita pak. Dan pakai daging ayam harusnya. Kita lanjut lagi masang yang bagian atas ya teman-teman. Atas sudah berarti. Tasnya nggak dibawa pak? Tasnya nggak dibawa? Biarin aja di situ pak. Biarin. Ya udah.
Tapi lo masih jauh kita ke depannya. Dekat. Rimbun ya, Pak ya? Rimbun ya? Yang ini rimbun juga, teman-teman. Kemarin belum sempat buat yang daerah sini. Mantap ini tempatnya ini, Pak. Ya kan? Itu sebelah Bapak pasir apa lumpur sih, Pak? Anak. Ini gundukan itu pasir. Oh, berarti ini bawahnya pasir bukan lumpur ya. Sisa satu ya, Pak ya? Ini pancing yang ke-10 ya, teman-teman. Pancing yang terakhir. Kita pasangkan pas di teluknya ini. Kita nunggunya di mana ini, Pak? Hah? Nunggunya di mana ini? Oh,
Lah ini dapat Pak, yang ini Pak. Wah, dapat. Dapat ini. Wah, belum lama udah dapat ya. Tuh kan, beneran dapat ini Pak. Ini teman-teman. Tuh. Ini ya. Ini pasti dapat ini, emang nggak kelihatan ikannya sih, tapi pasti dapat kalau ini. Dapat ini. Berarti kita tadi paling masang baru sampai yang tiga itu yang depan Pak. Mm-hmm. Yang di sini dari makan paling. Cepet ya Pak ya? Mm-hmm, cepet banget. Berarti emang rezeki. Iya, bagus rezekinya. Tuh ya teman-teman. Oh. Ukurannya sih biasa ya, karena emang ini anakannya. Seperti biasanya ukurannya teman-teman. Paling 2 kilo lah. Iya, paling sekitar segitu. Sekitar 1 kilo 9 on, 1 kilo 8 on. Ini tadi kita kan baru selesai masang yang bagian sana ya, terakhir sendiri teman-teman, di bagian atas sama bagian bawah ya. Udah selesai. Terus kita lihat ke atas itu mau cari tempat apa? Tempat buat nunggunya istirahat. Nanti istirahat teman-teman. Tapi udah dapat ini. Tapi kalau ini tomannya kok kelihatannya pendek ya Pak ya? Uh-uh. Ya kan? Pendek. Pendek tapi gemuk dia. Uh-uh. Yang ini beda teman-teman tomannya. Biasanya kita dapat tuh kan agak panjang. Ini pendek dia. Seperti ikan gabus pendek, cuman dia itu gemuk ya. Tuh. Ini rezekinya bagus berarti hari ini teman-teman. Nih kita udah dapat satu ya. Nah, nanti kita nunggu pancing-pancing yang lain. Siapa tahu nanti ada rezeki lagi teman-teman. Ini hasil pancingan kita ya teman-teman hari ini. Nih, walaupun satu tapi besar teman-teman. Kalau saya pinginnya sih dapetnya yang banyak gitu ya, tapi memang setiap mancing itu dikasih rezekinya cuma satu. Jadi ya ini hasil pancingan kita teman-teman. Jadi tajurannya yang tadi itu udah kita tunggu ya, udah kita tunggu lama. Umpannya itu cuma habis-habis aja teman-teman, habis sama ikan kecil-kecil. Jadi mungkin pas tomannya belum sampai umpannya itu udah habis duluan sama ikan kecil-kecil ya teman-teman. Jadi ya cuman ini dapetnya alhamdulillah ya, hasil pancingan kita sore hari ini. Oke, sekarang kita mau langsung pulang teman-teman. Besok kita lanjut lagi mancing di sini. Buat sekarang ini mungkin pancingnya kita ambilin semua, soalnya udah gak ada umpan, sudah kehabisan umpan kita. Cuman sisa berapa biji aja itu, nanti kita ambil sekalian ya. Oke teman-teman, kita mau langsung pulang aja.